cari pengaman dulu karena ini sangat tebing sekali. Tidak mungkin saya kalau tidak memakai alat pengaman atau tambang atau tali, teman-teman ya. Dek. Nih, masih banyak teman-teman di dalam. Wow. Wow. Teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel Official. Kali ini saya akan mencoba berpetualang di kebun atau ke hutan, teman-teman ya, untuk mencari seperti binatang-binatang yang langka, masih yang susah ditemukan atau sulit sekarang ditemukan. Saya akan mencari atau sejenis lebah madu ya, lebah madu liar, teman-teman. Saya akan mencari ke arah sana, teman-teman ya. Itu sangat tebing sekali, teman-teman ya, di sekitaran sana cukup tebing dan nanjak, teman-teman. Saya ini sekelilingnya hutan, teman-teman, dan saya akan mencoba ke arah atas sana, teman-teman ya. Di sana banyak bebatuan atau pepohonan yang sudah lapuk. Tentunya cukup susah juga, teman-teman, karena nanjak sekali dan tebing sekali, teman-teman. Saya harus berekstra hati-hati. Anjir, labuh, weh. Berekstra hati-hati, teman-teman. Karena tebing ya, teman-teman. Ini saya di sini. Ada bocil mengikuti ke sini, teman-teman ya. Tetapi biarin aja karena nanti bisa dipegang kamera sama dia, teman-teman. Di sini banyak bebatuan di tebing-tebing ini, teman-teman. Biasanya dihuni atau ada sejenis ya, teman-teman ya. Serana ya. Di sekitaran sini mudah-mudahan, dan biasanya api serena itu atau madu, lebah madu nyiruan itu biasanya kalau di tebing-tebing ini ada lubang-lubang bebatuan, teman-teman ya, atau bambu yang sudah lapuk atau yang ada lubangnya, teman-teman ya. Wih, banyak lubang-lubang di sini, teman-teman ya, di bebatuan nih, teman-teman. Kita cek terus, teman-teman ya. Ini teman-teman, lubang sangat besar sekali dan sangat ini, teman-teman ya, kayak baru binatang menggali tanah ke dalam ya, nggak tahu binatang apa, teman-teman, di sini ya. Dan di atas juga sangat, lubangnya sangat besar sekali, teman-teman. Wow, ngeri, teman-teman, karena di sini sangat tebing dan terjal ya. Ini kira-kira baunya akan agak mirip-mirip ular ya, teman-teman, di sini ya. Penghuni lubang sini ada ular, teman-teman. Ini ada tanaman bonsai ya, buat bonsai. Ini tanaman pohon serut, teman-teman ya. Oh, banyak pohon serut, teman-teman. Di sini masih asri ya. Bagus-bagus. Dan itu juga tanaman serut ya, teman-teman. Tuh, gede ya. Di bawah bagus akarnya, teman-teman. Dan ini juga tanaman serut, ini bagus motifnya, teman-teman. Tuh, jenis akar serut, teman-teman. Bagus sekali. Akarnya, motifnya bagus tuh, teman-teman. Wow, mantap. Cuma masih tinggi, teman-teman. Thank you.
Oke, dan saya sudah menyampai di sini, teman-teman ya. Itu sangat tebing sekali, teman-teman. Dan sampai ke sana juga masih tebing ya. Keadaan saya berada di bawah, teman-teman, di bawah tebing ya. Itu sangat di bawah, teman-teman. Suasana pemandangannya, teman-teman, api serana ya, atau nyiruan ya, madu lebah nyiruan, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman ya, bisa diperlihatkan. Dan ini bintik-bintik putih itu, teman-teman, seperti ini bekas beraknya api serana ya, atau madu nyiruan, teman-teman ya. Barangkali siapa tahu saya bisa menemukan di sana, teman-teman ya. Di sini ada buah ini, teman-teman. Wow, mantap. Ini semua rumah ya. Tapi saya harus pakai cari pengaman dulu karena ini sangat tebing sekali. Tidak mungkin saya kalau tidak memakai alat pengaman atau tambang atau tali, teman-teman ya. Oke. Dan kira-kira akan dicari. Oh. Iya, teman-teman. Ternyata ada, teman-teman. Di dalam madu nyiruan serana ya, teman-teman ya, lebah madu. Oke, saya nanti akan lebih dicek lagi, teman-teman ya. Oke. Oke, ini keadaan di dalam, teman-teman. Wow, di dalam tuh ada, teman-teman. Nah, itu teman-teman di dalam, tapi ini dalam sekali, teman-teman. Wow, mantap. Loh, itu teman-teman ada nih tuh. Wow, mantap. Tuh teman-teman di dalam. Wow, oke. Ada kan? Teman-teman, video deh. Sekolot. Udah tua, teman-teman.
Ini karena supaya sudah tidak kabur teman-teman, biarin sebagian, dan ini di dalam masih banyak teman-teman ya, karena sudah tua tidak ada madunya, kebetulan sudah pada keluar larvanya teman-teman ya. Nih, wow. Wow, mantap teman-teman. Virus kolot tuh. Teman-teman. Nih, masih banyak teman-teman di dalam. Wow. Teman-teman, banyak. Video. Ya tuh mah teman-teman, sebagian diambil burung. Dan ini sebagian dipanen teman-teman. Sebagian masih ada biar enggak ini enggak kabur ya di sini teman-teman. Oke, dan saya mau turun, sudah ini sudah lumayan teman-teman. Saya akan bawa ini diambil teman-teman. Oke teman-teman, barusan sudah di atas saya. Karena kenapa bawa lampu senter ini teman-teman? Karena di sini lebahnya di dalam gua atau lubang ya teman-teman, di dalam bebatuan, dan ini saya harus membawa ini, dan sudah dipersiapkan teman-teman ya. Dan ini hasil panennya teman-teman. Karena sebagian lebahnya udah berlarva ya teman-teman, tidak ada madu ya, kelebihan panennya itu ini kelepasan, nggak ngepas teman-teman. Nih sebagian udah ini jadi larva teman-teman, dan ini madu kucing, kalau di Sunda madu kucing teman-teman. Agak asam-asam gitu teman-teman, tapi lumayan ini, mau dipasak bisa, mau dipais bisa teman-teman, dan dibikin apa-apa, dibikin makanan apa juga bisa ya, buat makanan ayam atau apa juga bisa teman-teman. Ini banyak sekali teman-teman, lumayan ini teman-teman, banyak nih, masih banyak nih. Oke teman-teman, saya alhamdulillah walaupun gak menemukan selain dari madu nyiruan atau lebah api serana ya teman-teman. Dan alhamdulillah saya mendapatkan dari tadi sampai sekarang saya mendapatkan madu lebah,
Madu Nyiruan ini, teman-teman ya. Nanti saya akan lanjut ke sana menuju pulang kembali, teman-teman, karena saya sudah dari tadi pagi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Cuma sekian, mohon dukungannya, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.